Oke, selamat sejahtera. Sekali lagi bertemu dalam video ini. Kali ini saya ingin berkongsi dengan teman-teman berkaitan dengan memindahkan kelulut ini ke dalam kotak yang baru. Oke, kenapa? Sebab kelulut ini sarangnya sudah dimakan oleh anai-anai. Jadi saya perlu segera. Oke. Kelulut jenis labisep. Ini kelulut jenis labisep. Mana? Oke, ini dia. Kelulut jenis labisep. Oke, mari kita tengok di dalam. Kesan-kesan anak-anak itu naik ke sini. Oke. Jadi kerja bani ini kita akan pindahkan ke sini. Oke, kita akan pindahkan ke sini. So, yang perlu dibuat ialah kita baiki dulu kedudukannya. Sudah dipindahkan dan kita tengok tapaknya. Memang ada anai-anai. So ini tidak baik. Oke. Mereka merusakkan keseluruhan analog ini. Jadi kita musnahkan saja mereka ini. Kita tengok pula di bawah. Oke, yang ini kita akan bakar di sini. Yang sudah sediakan api, ini kita bakar saja. Oke, ini kita bakar saja. Ini pun kita akan bakar saja. Ini mengenai. Yang ini pun kita akan bakar juga. Kita akan bakar juga ini. Sudah dibakar dan kita sudah letakkan kotak di sini. Dan ada lubang di sana. Kita akan bongkar sedikit-sedikit. Mari kita mulai membongkar. Oke, kita periksa di dalam. Perhatikan, ini adalah kesan-kesan dimakan anai-anai. Ini adalah racun anai-anai yang saya letak dan mereka sudah lari. Tapi sekarang pasti berapa lagi di dalam. Ini lama sudah saya terbuka. Ini habis dimakan anai-anai. Lakukan proses pemindahan. Caranya kita buka saja. Pastinya mereka mengamuk. Ya, ini dia. Tinggal sedikit, dulu memang banyak. Sekarang sudah sedikit. Dipindahkan
madu. Ini dia madunya. Ini juga madu. Ini juga madu, ini madunya, ini madunya. Ini telur. Ini sudah menetas. Oke. Pindahkan dulu. Oke, nah ini dia madunya. Ini juga telurnya. Ambil semua. Ini pun telurnya. Ini juga madunya. Ini juga madunya. Ini madunya. Ini juga madunya. Ini sudah menetas, tapi kita pindahkan saja. Propolis bercampur dengan madu. Oke, ini adalah lubang naik ke topping, tapi sekarang banyak lagi kolom di dalam. Saya tidak jumpa permaisurinya, mungkin permaisurinya di dalam. Oke, apapun kita akan bongkar juga ini. Thank you.
kita mesti bunuh anak-anak ini. Oke. Anak-anak rupanya sudah masuk ke dalam. Jadi kita tidak tahu macam mana keadaan di dalam lagi. Tapi di sini ada anaknya. Oke. Jadi kita mau dibongkar. Pastikan anak-anak ini semua sudah mati. Oke, dia ada lubang di sini. Semuanya ada lubang. Kita bakar saja. Tapi mereka ini bercampur dengan anak-anak ya. Cuma tinggal mencari ratu. Akan cari ratunya. Tentunya
Ya, kita dulu. Tambah lagi. Ini kita bakar. Cari ratunya. Ini apa? Madu. Madunya tapi jangan sampai ada anai-anai yang ini seperti tidak ada ratu. Kita bakar. Pula. Ini adalah madu. Madu juga. Madu dengan propolis ya. Madu dengan propolis. Ini pun madunya. Tengok. Saya jumpa ratu. Itu dia ratu. Tuh. Nah, ini dia ratu. Perhatikan ya, yang besar nih. Tuh. Ah, ini dandanan ratu. Oke, ini oke cari ya. Oke, ratu sudah dapat. Oh, ini yang
madunya. Ini madunya. Nah, ini madunya. Saya mau coba tumpahkan di dalam hive, tapi ada pula banyak ini. Jadi ada satu cara. Oke, kita tumpahkan begini. Oke, kita pilih di mana yang boleh terbang. Oke. Oke, ini adalah kelulut yang belum boleh terbang, jadi kita simpan juga ya. Oke, di sini masih ada lagi madu. Jadi kita ambil. Oke, ini madunya. Thank you.
Oke, rasanya sudah tiada lagi. Oke, jadi ini kita bakar saja. Jadi sudah selesai. Mari kita tengok kembali. Ini dia bagian yang sudah dipindahkan. Jadi ratunya pun sudah di dalam. Tutup di sini dan kita akan letak tiang dan letakkan dia di atas las nih. Oke, sebelum itu kita letakkan dulu plastik sini. Oke. Kita silap ya, ambil propolis tadi. Kita simpan dulu propolisnya. Oke, kita pindahkan di sini sebab di sini nanti kita akan letak tiang, kita tanam tiang. Oke. Mari kita lakukan.
Oke, sudah siap. Tunggu nanti yang di sini nih, di bawah sini kita letakkan itu grease supaya rangka tidak boleh naik. Oke, grease keliling. Sekian dan terima kasih.